Puji Tumania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Angga. Udah lama banget ya gak bikin video meracik umpan. Hari ini saya akan meracik umpan ikan lagi ya. Biasa saya lagi di Bogor nih sama Abah Rudi, ahlinya umpan ikan dari Bogor ya. Abah Rudi, mantap Abah Rudi. Halo, assalamualaikum. Nah, kita berbagi resep ya. Bahan bakunya seperti biasa, jet webi, kroto. Nah, kemarin nggak pakai kroto, sekarang kita pakai kroto, jet webi, sama trek udang. Ini serbuk mede ya, serbuk mede yang udah dihaluskan. Nah, ini kemarin banyak yang request minta D13. Oh iya betul, kemarin. Ya, ini D13, 1 kilo Abah nih. Ya, banyak yang banyak-banyak. Ini kalau di Bogor pindang tongkol, kalau di daerah lain mungkin cuek apa tongkol lah, sama ya ikan tongkol. Dan yang terakhir nih Abah punya apa nih? Telur Abah 2 ya. Nih Abah pakai telur asin. Oke, ini dulu kita bahan-bahannya, nanti kita bikin racikannya. Berbagi resep dengan Abah, mudah-mudahan berhasil. Kalau mancing itu dapat banyak ketagihan, dapat sedikit penasaran. Gitu aja. Putihnya makan. Kuningnya buat ikan. Pemakaiannya terlalu banyak ya, satu gini aja cukup nih untuk 13. Nah, aromanya terlalu tajam, kita larutkan dulu ke air biar merata. Kalau diadukin ke umpan takutnya nggak merata, jadi kalau ke air dia akan larut dalam air dan wanginya akan menyebar semua. Jadi aduk terus. Cara pemakaiannya 13, kalau dimasukin ke umpan takutnya kan nggak merata, nggak menyebar wanginya. Kalau udah dilarutkan di sini,
ada yang kuning, ini kita pakai trek hitam juga. Bahan utamanya kita, yaitu ebi. Kalau yaitu ebi emang aroma udangnya dia bagus. Kalau untuk trek udang sebenarnya aroma udangnya udah hilang sebenarnya, sama ada esennya. Kalau ini masih murni aroma udang. Apa aroma ini enggak diseduh? Karena ini buat bandulan bisa, buat pengumpul bisa. Jadi kalau umpan ini udah jadi, udah bisa dibulat-bulat. Nah, umpan bisa dibulat-bulat. Yang pelet serbuk ini kan dia akan larut ke air. Cuman umpan jadinya fry, ya. Ya kalau mau ini agak dipadetin dulu. Jadi fungsinya untuk yaitu ebi ini buat pengumpul bisa, buat bandul bisa, karena dia tadi nggak diseduh. Kalau ini kan tadi diseduh dulu, kalau ini nggak, fungsinya itu. Ini umpan udah jadi. Untuk dadakan minimal di durasi 2 jam ya. Kalau untuk di durasi 4 jam ini bisa dikukus lagi, masukin ke plastik dan bisa dikukus lagi. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang hobi mancing. Abah juga bukan merasa jago, kalau jago itu ayam ya. Mungkin kalau Abah dibilang jago, gitu ya. Jadi kita mah cuma berbagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi para mancing mania. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Abah.